Untuk menjaga kesehatan, aktris cantik Bunga Citra Lestari kini mulai mengurangi konsumsi gula dari makanan dan minuman. Bunga Citra Lestari mengakui hal itu ia lakukan untuk menjaga kesehatannya yang sudah menginjak usia ke-36 tahun. Tergantung, nasi itu kan bagian dari karbohidrat, juga ada gula. Jadi aku memilihnya nasi, mungkin kalau buat aku nasinya lebih ke nasi merah, brown rice. Goreng-gorengan? Aku emang gak suka kalau padatnya aktivitas serta tidak teratur dalam mengatur pola makan. Ternyata istri Ashraf Sinclair ini pernah punya masalah dengan lambung. Bunga Citra Lestari pun mengantisipasinya dengan selalu membawa obat mah kemana saja. Bunga Citra Lestari membantah melakukan diet. Baginya, yang dijalannya sekarang adalah pola hidup sehat. Enggak sih, karena gaya hidup saya dari muda kan kerjanya capek dengan tingkat stres yang lumayan tinggi. Aku dulu suka, dari dulunya suka makannya kan. Semenjak aku menikah dan punya anak tentunya udah banyak berubah gitu. Tapi aku buat aman aja, aku selalu bawa obatnya. Tapi kalau dulu sih memang kambuh terus, kalau sekarang udah jarang. Kalau lagi stres banget,